Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera kan. Berjumpa lagi kita di Amirul Alif Channel. Okey kan, hari ni kita tak pergi mengaji sebab kemarin baru lepas mengundi. Jadi hari ni kita nak santai-santai, aku nak tunjuk cara aku buat perambut lah yang selalu aku guna. Kira ni perambut yang universal lah. Mengaikan bottom untuk laut ni. Ni untuk laut lah. Jom kita tengok cara-caranya. Let's go. Okey kan, ni perambut kita, tali perambut. Dia macam-macam size lah, ikut lah target ikan apa kita nak guna. Nak tangkap kan. Kita akan guna ikut ikan lah. Macam kita nak minggu lama dalam 30 pound, 20 pound dah cukup. Kalau nak ikan besar sikit, kita pakai 50 ke, 70 ke, 90 pun ada. Okay. Bila ni aku nak buat hak pambut kecil tu. Okay, 40 ni. Okay, jom kita tengok. Okay, ni kita punya tali pambut. Kita akan buat keluar dalam 2 depa. Okey, ni perambut ni ada setengah orang panggil perambut rambai, ada setengah orang panggil Apollo. Tak tahu ni, bagi aku perambut ni universal lah kalau kita nak main laut kan, main bottom dekat laut. Kira kita boleh guna cara ni. Okay, mula-mula kita ikat dulu hujung belah ni. Ha, ikat abang nak ubuh kat pin lah ni. Ikat macam biasa tapi kita buat dua kali bagi dia lebih kuat. Ikat macam ni. Pusing ni. Pusing sekali lagi. Ha, macam tu. Tu kita tarik. Tarik sampai rapat lah. Kalau ada pelayar lagi bagus. Cepit ni. Tarik. Ok, ni kira dah kuat dah ni. Ha, hujung ni terpotong. Okey. Okey, lepas tu kita agak-agak ni mata kail yang pertama ah. Untuk mata kail pertama kita akan buat T. Ha, cara nak buat T dia kita kok dulu sampai sini. Lepas tu kita tarik ni agak-agak panjang mana kita nak guna dalam sekaki kan. Tarik air. Tengok ah ikan apa kita nak ni, kalau ikan macam senangin tu kita kena buat panjang sikitlah. Kalau target ikan kecil macam gelama tu pendek tak apalah. Okey, lepas tu kita ikat macam tadi kat sini. Ha, kita buat 3 kali ya ni. 1 2 3. Ha, macam ni. Macam tadi juga ni. Tu kita tarik sampai rapat. Okey. Ha, siap dah macam ni. Jadi loop tu kan. Okey. Okey, lepas tu cara nak buat T dia. T dia ni nampak ni. Tadi loop kita buat ni. Kita ikat tadi ni. Ha, ni kita pegang dua ni. Tu kita simpulkan macam ni. Ha, macam tu. Tu kita akan gulung ni. Ha, kita sekali-sekali. Ni pegang dua ni. Ha, dua ni. Tu kita simpulkan macam ni. Buat loop kat tengah ni. Tu kita. Ha, ni. Pusing dalam beberapa kali lah. Yang kita nak. Tapi hak tengah ni jangan lepas lah. Jangan bagi, kena bagi ada lubang kat sini. Sebab kita akan masukkan balik yang ni. Okay. Tu kita dah siap tu, kita tarik balik yang tengah ni. Yang kita buat tadi kan. Kita tarik keluar ni. Bagi lepas dia punya buku hak kita ikat tadi. Ha, buku hak kita ikat dah tadi. Lepas tu kita tarik lah dua-dua belah ni. Tarik slow-slow. Slow-slow. Ha, sampai dia rapat. Tu kita. Nampak dia T dah siap lah. T kita dah siap macam ni. Ha, tengok. Senang saja. Lepas tu kita buat satu lagi. Okey, satu lagi kita ukur sama je tadi. Daripada mata ni ke sini. Agak-agak lah. Yang mana. Tu kita buat macam tadi juga. Belah sini. Sama juga panjang dia. Okey. Ikat lagi. Tu. Dua. Tiga. Sap, sap, sap. Tu kita buat T lagi sekali macam tadi. Okey, tunjuk sekali lagi buat T. Okey, T macam tadi. Ha, aku akan tunjuk sekali lagi lah. Pegang dua ni, dua belah ni. Kan, dua belah ni. Tu kita buat macam ni. Kita ni, pusing ni. Gak-gak apa kali? 10 kali ke. Dah siap tu, kita akan ambil balik yang hak kita ikat tadi ni. Tarik keluar.
Tarik keluar semua. Kita tarik keluar sampai lepas dia punya loop ni. Lepas itu, itu kita tarik kiri kanan ni. Tarik kiri kanan biar dia jerot. Itu kita sap-sap sikit. Siap dia T. Ini lah T kita. Okey, betul yang bawah pula untuk kita buah ladung. Kita ukur agak-agak panjang sikit lah. Bagi dia ada jarak sikit dengan daripada dasar tu kan. Okey. Kita ikat je tadi kak, sama je semua. Dua kali kita buat. Hak ni aku bagi besar sikit sebab nanti kalau nak buah ladung senang. Okey. Tak lepas dah kalau dua kali ni. Potong kat sini. Alright. Siap dah satu pambuk kita. Tapi tak complete lagi lah sebab kita nak kena sulam tu bagi dia terpacak dia punya mata tu. Ni buat lah. Dua tu lah. Kalau nak buat banyak mata kena buat benda sama. Tapi dia akan jadi panjang-panjang. Boleh buat lah. Sampai 10 mata boleh buat lah. Tapi nanti nak baling susah. Ni aku buat dua mata je. Okay, step seterusnya. Kita potong. Kita agak-agak mata kai kita nak panjang ke mana. Kita potong kat situ lah. Ni aku dah buat panjang ni. Kita potong dua. Kita pun potong lebih sikit lah yang ni. Sebelah ni kita nak sulam. Okay, kita potong satu lagi. Alright, macam tu. Okay, ni kita dah potong ni. Kita nak sulam pula, geng. Cara sulam dia senang je. Kita ambil panjang tadi. Kita ikat kat mana-mana. Kalau aku lilit kat ibu jari ni. Okay, lepas tu ambil sebelah lagi ni. Kita buat half hinge. Half hinge macam buat leader tu lah. Kita ikat je ni. Nampak ni. Kita ikat, tarik. Sampai rapat. Tu. Kita buat benda sama. Kos yang sama. Kalau kita buat leader yang casting tu, kita akan buat bawah atas. Bawah atas kan. Hak ni kita buat satu kos yang sama. Macam tu. Kita akan ikat half hinge sampai agak-agak dia panjang sikit lah. Sebab nanti nak bagi kita punya mata ni dia tegak dan dia tak terbelit dengan tali utama ni. Okay, saya buat half hinge tu. Okay, kan agak kita punya half hinge dah panjang ni. Nak panjang lagi pun boleh. Sekat ni pun dah cukup. Tuat ni kita pematikan. Pematikan kita buat macam tadi tapi kita lilit 3 kali kat ni. 1 2 3. Tu kita tarik. Ni kita tarik pakai plier bagi dia rapat. Okey, tu kita boleh potong. Kita potong ni lebih. Okey, dah siap dah. Inilah kita punya sulaman. Boleh nampak ni tak apa nampak kan sebab dia color ni macam ni. Bila warna-warni dia nampak shape dia. Okey ni. Kita buat satu lagi. Buat benda sama gak half inch gak. Sulam half inch, half inch. 1 2 Alright, kita dah settle dah. Ni apa sulam untuk dua mata. Agak-agak sama panjang, pendek sikit tak perut. Itu ni kita tarik pergi sama. Kita potong pergi sama panjang. Mai tu kata. Okey, yang ni untuk kita ikat mata kail lah. Kalau dah siap dah pambut kita ni. Ni untuk dua mata saja lah. Tu. Macam ni. Hak ni untuk kita buah ladung. Hak ni mata kail satu. Ni mata kail dua. Atas ni untuk kita ikat kat kita buah pin lah. Pin daripada main line kita. Okey, siap dah. Contohnya bukan buah ladung ni. Ladung ni senang masuk lubang ni. Sebab tu aku buat bagi besar benda ni sebab senang nak buah ladung kalau ladung panjang kan. Siap ladung. Tu kita buah mata kail. Okey, ni mata kail yang aku selalu guna ni. Fire Eagle. Ni stainless steel punya. Stainless steel ni dia lambat sikit nak karat. Ni aku pakai size 2. Okay. Ni untuk ikan-ikan kecil je ni. Senangin pun boleh kat ni, senangin. Okay, ni cara-cara aku ikat pambut lah. Ikat mata kail. Lain orang lain cara dia. Mula-mula kita masuk ke depan lah.
Masuk ke depan, jangan masuk ke belakang. Masuk ke depan. Okey. Kita tarik. Tu kita buat loop kat sini. Buat loop macam ni. Tu kita lilit 1 2 3 4 5. 5 pun cukuplah. Tu kita masuk balik lubang hak loop tadi. Ha, belakang ni termasuk lubang loop ni. Ih, pendek ni payah. Tu kita tarik balik yang atas ni. Ha, tarik bagi dia rapat. Kita tarik dengan player. Okey. Ini alus siap. Okey, dah siap. Betul kita potong yang lebih ni. Okey, siap dah perambut matakai. Perambut satu lagi. Okay, ni perambut kita dah siap ah. Sini. Ni kita punya tu, hak sesulam tadi bagi dia tegak ni ah, jadi dia tak terbelit dekat tali ni ah bila kita nak duduk layak ni. Okey, ni dua. Dua mata. Ni ladung. Ni kita buka pin ni. Ni kita buka pin untuk main line. Ha, jadi macam ni lah, dia duduk layak. Okay. Mantap. Okay lah, macam tu lah. Kita punya perambut bottom universal. Ha, cara aku ni. Mungkin lain orang lain cara dia. Tapi macam ni lah selalu aku buat kalau main loud kan. Ha, dia dua mata, nak buat tiga mata boleh, empat mata boleh. Ini selalu kalau orang mengail loud, dia pakai macam ni senang lah. Sebab bila dia duduk layak, dia akan tegak gitu kan. Ikan nampak ni dia tertarik lah. Kalau kita berumpan udang kopek ke anak ikan seridin ke kan. Okay, padu. Semoga bermanfaat lah. Okay lah yang nampaknya sampai sini saja. Video kali ni, video pendek je. Aku tunjuk cara-cara nak buat perambut bottom universal lah. Secara aku lah. Semoga bermanfaat. Macam tu lah, kalau selalu yang kami main bottom, main glamour ke, main bawah jambatan ke, aku duk guna perambut tu lah. Setakat ni okey lah, jarang kumpau lah. Lepas tu main putih damak pun aku pakai perambut tu kak. Okay, semoga bermanfaat, semoga apa terhibur. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, comment dan share. Nanti kami berkongsi lagi apa-apa aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye-bye.
Okay.